Tes, tes. Tes. Halo, tes, tes. Halo, tes. Teman-teman, suara saya kedengaran? Teman-teman, suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran. Teman-teman, suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran ya, oke, sip. Paling kecil angka berapa? Sebenarnya lebih besar.
Halo Pak Rusmin. A bit relaxed, sorry. Yeah. Ya Bapak. Kita tunggu beberapa menit lagi ya Pak Rusmin ya. Ini soalnya Pak Rusmin, suara saya kedengaran ya Pak Rusmin ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya dengar, saya lihat ada abang kita Mr. Michael Wirawan. How are you Michael? Pak Michael ya. Pak Michael ini dewan apa Pak? Dewan pakar di AMA Medan. Pak Michael ini dewa, bukan dewa, dewa salah dewa Pak. Bukan dewa Pak, dewan pakar di AMA Medan. Bukan cuma dewa, dewan, dewa juga Pak. Dewa juga ya. Itu Pak, orang luar biasa itu Pak. Ini semua banyak audiens sekarang mulai masuk ini banyak Pak. I saw my friend Yossi. Yossi. Yossi San. Pak kita San. Ya. Dia nggak usah ngomong ya, bisa kan? Saya masih mute semua, Pak. Oh, mute semua. Oke, oke. Iya. Buka aja enggak apa-apa deh, saya mau ngobrol aja sebentar. Ya. Oke, okay, nanti kalau mulai saya buka ya. Iya, iya. Buka aja biar ngobrol sama Yossi. Oke. Okay. Ini teman saya dari Jepang, Pak. Hi, last me. Good morning. Ya, yeah, konnichiwa. Oke, udah sekarang. Yeah. New York? What time is it? New York? It's at 4 a.m. 4. Oh, you don't sleep. Yeah, you know, I wake up. So you just finished your area meeting, right? Just now. Area meeting just finished, right? Yeah, I just wake up for you. Yeah, it's a lot of now we have a lot of time, so we keep pretending to be busy through webinar. Sure. Keep pretend to be busy. Okay. Yeah, but Yossi, we are going to share it. It's a bit mixed between. But we mostly use Indonesian language. But I will mix with a bit English because I do have some presentation, but in English. You can have okay. It. Okay. Sure. Yeah. Bisa lihat nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Ini bahannya Pak Rusmin ya. Iya. Kita mulai dari sini nanti. Oke. Okay. Mungkin kita bisa mulai 3 menit lagi ya, Pak Rusmin ya. 3 menit lagi. Iya. Suara saya jelas kan? Jelas Pak Rusmin. Jelas ya. Jelas. Sudah berapa orang yang masuk? Sudah puluhan ini, Pak. Berapa puluh? 13. 13 ya, 13 belum.
Belum signifikan. Belum signifikan. Mau tunggu berapa orang nih, Pak? Yosi. Yes. Okay, we this week and same thing as you, like, you know, cannot go on. But we still can go after. We, actually, we're not totally locked down. We name it as large-scale social distancing. So if you're going to buy some things from supermarket, you are still allowed to. Right. Pharmacy, yeah. Supermarket, that's allowed. Yeah. But project to continue, but it must be registered to the government. Job in the If I don't maintain like the social distance, they are yeah, okay. Yeah. Because we are in Indonesia and US is different. We have a lot of people here that work today, earning the money today just to spend today. Mm. They have a lot of still unfortunately people here. Okay. So they need jobs. They make their family still have a food to eat. Mm. That's good. So you're living in Manhattan, right, Yossi? I live in Queens. Queens, okay. Oh yeah. Yeah. Susan live in Manhattan, so. So which part is the worst area affected in New York? Queens area. Well, which area? Which zone? Manhattan, Queens. New York City, like, you know, New York State. We have every day. We have like about 700 people every day. 700. Yeah, 600, 700. That's the average. It's a nightmare. Yes. I know. It's bad. How is the population in New York today? How big? About 8 million in New York City plus, you know, surrounding area. So I would say, like, you know, 10 million. Yeah, but about 800 people in one day is going to kill the one four million for 2 or 3 months. we are crazy here. How about Pak Rusmin, saya mulai bisa? Okay. Sorry. Okay, sorry. Saya mute all ya. Okay. Yeah. Okay. Yossi, sorry, we have to start. Yeah. Ya, selamat siang teman-teman peserta webinar AMA Medan. Senang berjumpa dengan Anda saat ini. Ya, semoga kita tetap aktif dan positif di dalam kondisi apapun, ya. Hari ini saya mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana agar bisnis properti dan sektor real kita bisa tetap eksis di saat kondisi corona saat ini. Ya, hari ini AMA Medan sangat beruntung sekali mendapatkan seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, ya, berkompeten di bidangnya, dan beliau adalah Bapak Rusmin Lawin. Saya bacakan profil beliau, ya. Beliau adalah Board of Director World VFC International Real Estate Federation, ya, berkantor pusat di Prancis. Beliau juga seorang Chairman of Indonesia Hong Kong Business Association atau IDHKBA Regional Sumatera Utara. Beliau juga seorang Wakil Ketua Umum DPP RE. Beliau juga seorang CEO PropTech, ya, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan beliau di organisasi-organisasi yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ya, welcome Pak Rusmin Lawin. Halo. Welcome Pak Rusmin Lawin. Ya. Ya, apa kabar Pak Rusmin? Suara saya kedengaran, Pak? Sebentar, Pak. Oke, sebentar, Pak. Saya unmute dulu, ya.
Oke, sudah Pak. Selamat siang, para teman-teman AMA, para sahabat saya yang saya kenal, saya lihat banyak teman-teman yang saya kenal, ada Pak Michael, ada Pak William Hasli, beberapa lagi. Selamat siang dan semua tetap semangat, itu yang paling penting Pak. Ya, tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kebersihan ya Pak Rusmin ya. Semoga teman-teman ya, di sini. Pasti. Ya, dia sudah pasti ya. Jadi kita langsung ke topik aja ya Pak Rusmin ya. Nah, Pak Rusmin saya mau tanya. Pak Rusmin. Wabah COVID-19 ini kan sudah berjalan 4 bulan ya, yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dan bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan agar work from home selama udah hampir 1 bulan. Nah, tentu dengan adanya work from home ini, semua aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi itu kan sebagian besar terhenti, ya, bahkan sangat tidak efisien. Nah, apa dampaknya secara umum terhadap sektor real dan properti saat ini, Pak Rusmin? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, ini kan sangat umum kalau kita bahwa saya baca laporan daripada IMF pagi ini. Ya. Karena dia bisa lihat di screen. Oke. Okay. Screen kalau kita bicara global, pertumbuhan global ekonomi dunia akan turun sekitar 3% secara umum ya. Oke, okay, tapi kalau kita lihat lagi tahun depan itu kenaikannya sangat signifikan. Oh, bisa kenapa bisa jadi, begitu, Pak? Ya, karena banyak demand tertahan kan. Ini kan persoalan bahwa bukannya tidak ada demand, Pak, tapi demand yang tidak bisa dieksekusi kan, Pak. Iya kan? Kayak orang mau travel kan, saya seperti orang seperti Anda, saya, Pak Michael Wirawan sama macam itu kan memang kan butuh travel kan, Pak. Begitu sudah dibuka, Bapak bisa bayangkan bagaimana orang berlomba-lomba ke airport untuk terbang untuk menyelesaikan urusan-urusan yang selama ini tertunda kan, Pak. Ini hanya demand yang tertunda yang tidak bisa dieksekusi, bukan tidak ada demand. Oh, jadi kalau Anda lihat biaskan ya, Pak ya. Iya, jadi begitu bisa sudah bisa itulah pasti. Jadi kan yang paling penting adalah kita masih melihat adanya permintaan, Pak. Itu yang penting, Pak. Ya kan? Kalau tidak permintaan itu yang cilaka. Benar enggak, Pak? Benar. Jadi kalau yang kedua, Anda bisa lihat bagaimana negara-negara maju, advance ekonomi itu bisa turun sampai 6,1%, Pak. US itu minus sekitar 5,9 kalau saya baca. Eropa itu sekitar minus sekitar 7,1. Nah, kita kan ada di sisi yang ketiga ya. Emerging market and developing economies. Jadi secara umum negara-negara berkembang itu minus 1. Tapi kita beruntung karena kita termasuk tiga negara Asia yang hanya tiga negara Asia yang tumbuh. There are only three country in Asia that still grow, ya, yeah, this economy. Who are they? Ya, China. So, the prediction is about 2% growth. India is about 1.9% growth. And Indonesia, we are still predicted grow between 0.5 until 1.5%. So we are still lucky. Because we have enough significant population, 460 million above, and we have a lot of a productive age, people that willing to spend. They have about 6% population demography between 95 years old. It's about 55 to 60%. We have a blue sky waiting for us. So this is the message that we have to be optimistic, because we predict that this and kalau kita lihat laporan dari Boston, analisa dari Boston Consulting Group, prediksinya adalah mostly negara Asia akan recover di bulan Juli. Mulai Juli. China duluan. China disebutkan bahwa April ini kan memang mereka sudah buka. Jadi yang paling agak lama itu adalah Amerika di bulan September dan India. Jadi yang lain hampir mulai buka lagi sekitar mulai aktif lagi, boleh mulai aktif sekitar Juli. Jadi Juli sampai 6 bulan ke depan itu sudah bisa normal. Sorry. Dan
Jadi itu ini apa namanya? Itu analisa saya. Kalau kita bicara ekonomi sudah pasti, tapi kan kita punya government yang cukup responsif kan, Pak. Walaupun Jokowi sudah ada paket yang memang terhadap keadaan genting ini, Pak. Jadi sebenarnya di kondisi seperti ini kita butuh kehadiran pemerintah. Pemerintah harus hadir, harus tanggap untuk mengatasi persoalan ini, Pak. Jadi kalau kita bicara properti, saya kami terus di proyek-proyek di Jabodetabek. Halo, Pak Rusmin, banyak. Tukang-tukang bisa, Pak. Tukang-tukang kerja itu kan nggak perlu dekat-dekatan, Pak. Benar kan? Mm-hmm. Jadi mereka itu paling waktu makan siang ya jaga jarak aja masing-masing di tempat di pojok-pojok yang berbeda, itu saja. Berarti saat ini banyak proyek-proyek yang tidak berhenti ya, Pak ya, karena corona ini ya. Tetap jalan. Proyek-proyek masih jalan, Pak. Jadi proyek-proyek kita itu masih diizinkan untuk tetap bekerja, Pak, tukang kita. Tapi memang harus didaftar proyeknya, Pak. Didaftar. Ini artinya proyeknya tidak berhenti itu sebelum corona ya, Pak ya? Yang sebelum corona, sesudah PSBB ini, Pak, maksud saya, Pak. Sesudah PSBB ini ya? Iya, masih boleh kerja. Boleh kerja. Oh, boleh kerja ya. Nah, tadi Bapak saya lihat grafiknya ini, kenapa negara maju yang bisa turun signifikan sampai minus 6,1, Pak? Karena pertama memang mereka itu kan, kalau kita harus mengerti bahwa demografi mereka itu kan memang kan sangat lemah di usia produktif, Pak. Jadi kalau kita sebut Itali, kenapa mereka itu banyak meninggal? Karena memang 90% yang meninggal itu kan usia di atas 65 tahun, Pak. Dan kalau kita lihat demografinya kan memang kan orang-orang muda itu kan cuma tinggal sekitar 20-30%, Pak. Orang-orang muda itu karena orang-orang bule-bule ini kan memang kan jarang yang mau punya anak kan. Jadi menghindari punya anak, akhirnya begitu ada bencana besar, mereka tidak siap dengan tenaga-tenaga medisnya karena sudah kecil populasi angkatan mudanya, kecil pula yang masuk jadi ini kan, Pak. Jadi medical jobs, medical staff. Jadi itu yang terjadi. Jadi tidak tertangani, Pak, ini ya, Pak. Oh, berarti demografinya, Pak. Ya. Berarti tidak seperti di Indonesia banyak milenialnya, Pak ya. Bahkan milenial di Indonesia itu bisa 67%. Ya. Ya, sekitar 60% gitu lah. Untuk sektor real ini, Pak, kalau Bapak lihat khususnya di Indonesia ya, Pak ya, dan di Hong Kong, Bapak kan selaku Chairman IKDHBC ya, apa? Sorry, ya. IKIDHKBA ya. Bapak ya. Melihat saat ini gimana, Pak, dengan sektor real Indonesia dan hubungannya dengan Hong Kong? Sebentar, Pak Edi bisa lihat slide saya nggak? Bisa lihat? Bisa. Slide ya? Ya, bisa. Slide? Belum. Belum ya? Belum. Tadi bisa? Belum ya? Oke. Tadi Pak, gimana Pak? Kita coba ulang Pak, pertanyaan Pak. Nah, ini ulang, gara-gara corona ini. Kalau Bapak lihat, ini kan sudah hampir 1 bulan ya Pak ya? Work from home ya? Dan aktivitas semua terganggu. Kalau Bapak lihat untuk Indonesia sendiri, Pak, sektor real ini dampaknya seperti apa, Pak? Sektor real kan pasti akan terpukul, Pak. Tapi kan kalau properti sektor, Pak, tadi saya ada screen. Sebenarnya tidak semua sektor itu terpukul, Pak. Kira-kira sektor apa aja yang terpukul dan yang tidak terpukul? Kalau kita lihat secara umum kan memang yang mati itu sebenarnya memang terlalu cepat juga kita it's too early to judge which sector that we are going to slam down. Jadi karena kan ini kan masih temporary sudah 2-3 bulan, 6 bulan dari bulan-bulan ke Juni kita baru bisa ketahuan mana yang benar-benar akan terpuruk dan mana residensial. Sekarang kan kita lihat memang kan
tiga tahun terakhir, empat tahun terakhir ini juga memang tidak begitu tumbuh kan di sektor menengah ke atas kan, ya kan? Nah ini kan begitu dengan ada corona, ini akan lebih lagi dibeli orang, Pak. Artinya adalah first home buyer yang akan tetap tumbuh, Pak. Berarti orang-orang yang selama ini beli rumah, ya belum beli rumah. Dengan social distancing ini kan dia akhirnya kan memutuskan nggak mau rame-rame di rumah, Pak. Sudah pindah dari pondok mertua Indah, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Sudah harus pindah. Benar, ini. Dan benar kan, Pak? Benar, ya, kan? Benar. Dia ada alasan dia untuk pindah dari rumah mertuanya. Karena selama ini kan mungkin mertuanya nggak kasih kan, Pak. Pak. Ibu mertua nggak kasih. Wah, anaknya kan, wah, anak perempuan saya kan mesti dekat saya. Dengan alasan ini dia, wah, kita jangan ganggu orang tua. Kita mesti pindah. Gitu loh, Bos. Jadi kita harus kreatif kan menjual programnya. Jadi ada lagi fenomenanya adalah city trend to be less dense. Jadi kota-kota akan dihindari orang-orang. Kalau kita lihat negara-negara besar ya New York, termasuk Jakarta, orang yang sadar maka dia akan lebih milih tinggal di kota kedua, Pak. Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor. Kenapa? Karena orang cenderung tidak akan berkumpul lagi. Ini pasti akan merubah landscape mindset kita ke depannya. Karena ini hanya virus corona, belum lagi yang lain kan, Pak. Artinya kita sudah harus siap dari awal bahwa orang-orang muda pindah ke kota-kota yang kedua dan ketiga. Medan adalah second tier kan, Pak, sesudah Jakarta. Surabaya, Medan. Jadi karena hampir semua pekerjaan, kalau kita lihat, ternyata survei, ada satu lembaga survei dari London mengatakan bahwa sebenarnya ada 57% pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah, Pak. Oh, bisa. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus exercise ya, harus exercise. Coba untuk bagaimana, apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa sebenarnya bisa dilakukan dari rumah. Ternyata ada, 57% workforce itu bisa dari rumah sebenarnya, Pak. Oh, bisa dari rumah ya, Pak ya. Jadi produktivitasnya itu lebih terjaga ya. Betul. Sorry Pak, ini ada apa namanya? Okay, sorry. Kalau Pak Rusmin lihat sendiri Pak ya, untuk corona ini itu akan berakhir di bulan apa Pak? Kalau Bapak melihatnya secara umum? Tidak bisa prediksi karena kan ini kan soal kepakaran. Kalau kita lihat para pakar kan memang diperkirakan yang saya Pak Edi bisa slide-nya saya nggak nampak Pak ya bisa ya tadi kok bisa ya oke kita kirim ke kita umur jadi mau nggak mau sekarang kita harus belajar bagaimana supaya yang namanya kalau kita dalam konteks real estate kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa melakukan suatu proses bisnis aktivitas real estate itu ya harus dengan digital mau nggak mau. Ya ternyata memang digitalisasi itu lebih cepat daripada kita duga justru proses itu Pak. Jangkauannya lebih luas ya Pak ya. Bukan. Justru work from home ini harus dimanfaatkan untuk belajar digital ya Pak ya. Mungkin mau nggak mau sekarang kan Bapak sekarang nggak bisa lagi sering-sering ketemu klien benar nggak? Benar. Mungkin Pak Rusmi kan bisa jelaskan sedikit Pak tentang dengan pemasaran properti digital itu seperti apa gitu. Sebentar saya mau. Pak Edi bisa lihat? Sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi sekarang digitalization is necessary for property sector to survive this pandemic. Jadi mau nggak mau kalau Anda
supaya Anda apa harus itu harus dengan mengundangkan menggunakan bantuan digital Pak Bungaku, Pak. Ya, Anda bisa lihat ini. Kalau kita jualan, maka kita harus menggunakan namanya 360 kan sebenarnya sudah ada, ya kan? Cuma kan selama ini kan orang masih bisa lihat fisik selama macam ya buat apa 360, Pak. Jadi kita akan lebih karena kita lebih jarang ketemu klien di barang. Maka kita akan menampilkan produk kita itu by virtual. Nah, makanya pitching-nya session-nya itu kita mulai dari ini dulu, Pak, dari PropTech, Pak. Misalnya 360 lihat dulu virtual tour kan. Virtual tour kan bisa kita kirim link-nya, Pak. Dia bisa lihat seolah-olah masuk di rumah kita seperti apa, ya kan? Iya. Habis itu mungkin nanti kan kalau sudah cocok mungkin akan lihat ke project sebentar tetap akan lihat tapi kan tidak sering-sering lagi, Pak. Itu maksud saya, Pak. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada calon konsumen kita sebelum dia itu sampai ke proyek kita melalui PropTech ini, Pak. Jadi sebelum dia ke proyek kita, dia sudah punya gambaran, oh rumah yang mau saya beli itu secara 80% dia sudah paham, Pak. Seperti apa. Jadi waktu sampai ke lokasi, Bapak sudah nggak perlu lagi panjang lebar, dia tinggal mutus beli atau nggak, Pak. Gitu. Dia tinggal rasakan sendiri secara fisiknya, armaturnya seperti apa, kalau dia senang, ya dia akan beli, Pak. Jadi nggak, maka akan menghemat banyak waktu, kan, Pak. Benar, kan? Benar. Itu yang Bapak jelaskan itu adalah gambaran umum dari digital. Bapak dari tadi kan menyinggung PropTech terus. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, Pak, tentang tools PropTech ini seperti apa gitu dan tools apa aja yang ada di dalamnya. Ya, PropTech itu kan banyak. Jadi saya mau jelaskan, tadi kan belum selesai, Pak. Jadi itu kan dari sisi sales, Pak. Begitu sampai kepada kontrak lah macam kan kita bisa menggunakan e-signing. Benar enggak, Pak? Cloud. Oke. Okay. Jadi okay. Dia Bapak kirim, dia sign terus kita masukin di cloud. Habis itu mungkin nanti malah signing dokumen juga nanti by driving through. Jadi enggak perlu ketemu orang lagi. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya kan? Kalau misal tampilan, soal tampilan itu kan bisa PropTech itu kan banyak Pak Edi. PropTech itu mulai dari smart home, smart building, ya kan? Itu Internet of Things. Seperti big data, belum lagi yang namanya drone. Kalau dulu kan kita pakai, kalau dulu kan kita desain kita pakai bird eye view kan, Pak? Ya kan, bird eye view design. Nah, dengan adanya drone kan otomatis kan kita sudah bisa memvisualkan secara aktual kan, nggak perlu lagi gambar, Pak. Benar kan? Benar, eye view seperti apa? Belum lagi yang namanya artificial intelligence, Pak. Jadi ini kan akan merubah semua aspek tentang pemahaman tentang brand kita. Mungkin kedepannya rumah yang dibangun sama Pak Michael mungkin akan ada semacam cleaning room dulu, Pak, di koridor, Pak, sebelum masuk, Pak, mungkin dia harus masuk dulu satu tempat di samping pintu sebelum pintu masuk harus di-clearance dulu, Pak, ya, Pak, harus di-steril dulu. Atau ada satu ruangan tempat di mana satu ruangan kecil di depan di mana tempat kita menerima kiriman Gojek atau Grab, Pak. Benar kan? Jadi dan rumah-rumah itu sekarang nggak bisa lagi berdempetan, Pak. Nggak bisa lagi berdempetan. Maka akan ada terjadi rumah-rumah yang lebih jarang masih ada jaraknya. Jadi nggak bisa terlalu mepet, Pak. Jadi ini menarik untuk kita cermati ke depannya. Bukan tidak tumbuh, tapi kita harus tumbuh, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian desain dan penyesuaian-penyesuaian kebutuhan, di mana kita nggak bisa lagi secara intensif untuk bertemu. Gitu. Berarti nggak harus ketemu muka ya, Pak, ya? Dari digital, ya. Dari apa, semua udah bisa, ya? Itu slide Bapak, ya? Oke. Berarti intinya untuk pemesan properti itu kita harus mengkonvertnya lebih banyak ke digital ya, Pak, ya, apalagi saat work from home ini, ya. Jadi kita tidak kalau peduli lihat impact-nya, Pak. Jadi mau nggak mau sekarang proses daripada business strategy jadi berubah, mulai daripada online presentations, audio visualnya melalui virtual reality, ya kan? Terus apa namanya perangkat-perangkat yang bisa untuk mendukung smart home system, ya kan? Misalnya mulai daripada satu ruangan dia masuk
dia steril dulu, terus masuk ke dalam ada semacam thermal kamera yang mendeteksi suhu badannya, ya kan, pergerakan-pergerakan orang. Jadi di luar tuh teman saya kemarin baru presentasi ke saya, dia punya satu perangkat yang di mana di satu ruangan dia bisa men-zoom orang, deteksi orang, hitung kepala orang, berapa orang di satu ruangan, Pak. Termasuk juga bagaimana orang yang mana yang suhunya panas, Pak. Jadi itu sudah ke sana, Pak, arahnya, Pak. Wow, keren sekali alat itu ya, Pak. Jadi Anda, dia bisa tahu langsung. Jadi dia, lu nggak perlu lagi cokat. Lu masuk aja, kameranya akan kerja. Kalau orang tersebut adalah pegawai, maka kan datanya ada, kan, Pak? Ya kan? Datanya direkam. Oh, berarti pegawai-pegawai si Anu sekarang lagi masuk di ruangan, di ruang mana dia bisa tahu, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi begitu di satu ruangan dia lihat ada merah Pak, ada merah berarti ini orang kan di atas 38 Pak suhunya, Pak. Langsung diambil sama satpam, Pak. Oh, kontak di lantai ini ada si Edi lagi bermasalah, lagi panas gitu, Pak. Diambil, Pak, gitu. Seperti itulah kita harap. Menarik kan, Pak? Iya, benar. Ya kan? Jadi sekarang di film-film. Jadi teknologi. Anda kalau tanya saya bagaimana impact di properti Indonesia, inilah dia, Pak. Konstruksi akan delay sedikit karena logistik terganggu, ya kan? Jadi ada berpotensi kepada proyek-proyek yang ada di seputar kita. Apakah tergantung kepada ini kebijakan Pemda setempat, Pak? Kalau di Medan kan masih bisa kerja kan, Pak? Ya kan? Di Medan. Jakarta aja agak sulit karena ya. Tapi Jakarta di Jabodetabek kan Bekasi sama ini kan masih kan, Pak? Tangerang, ya kan? Benar. Tangerang, Bekasi kan masih bisa kerja, Pak. Ya kalau di residensial Anda lihat First home buyer itu tidak terganggu karena mereka tetap akan beli rumah, mungkin tertunda aja, Pak, gitu, Pak. Tertunda ya. Kan ini banyak klien saya yang dari tinggal apartemen sekarang mau cari rumah residensial, Pak. Karena katanya ya. Di apartemen itu semua berkerumun. Ya, jadi ya, takut bong, ter... sekarang kan tadi saya bilang, Pak. Jadi kan jadi less ini kan, Pak. Less lebih apa namanya? Tidak bisa lagi berdebat-debatan, Pak. Tapi sebenarnya kalau apartemen yang sifatnya itu adalah comply dengan standar-standar kesehatan, misalnya dia itu ada fasilitas medicalnya, mungkin itu masih bisa nolong, Pak. Jadi maksud saya termasuk apartemen yang bisa menyiapkan tempat juga untuk kerja. Jadi Soho tuh bisa comeback, Pak, Soho itu, Pak. Soho. Maksud Bapak masih ingat kita punya Soho, Pak? Home office, Pak, masih ingat nggak 10 tahun lalu, Pak? Yang 10 tahunnya? Ya, sekarang Soho sudah ada, kan? Home office. Jadi apartemen itu yang sifatnya itu bisa berfungsi sebagai rumah tinggal dan kantor, Pak. Masih ingat, Pak? Masih. Ya, kalau contoh di Jakarta itu kayak di... Kaha Mansur, saya lupa namanya, apa namanya, di Kaha Mansur itu, Pak. Jadi itu ada, Pak, itu ada Soho. Banyak lah, Pak, tapi sepertinya di pasar tidak begitu positif, tapi ini bisa comeback, Pak. Ini bisa benar. Comeback. Tapi Soho saya lihat 4 tahun belakang ini, orang udah banyak developer yang melakukan proyek itu, Pak. Nah, tapi kan waktu itu kan tidak ada larangan untuk berkumpul, kan, Pak. Begitu ada orang berkumpul, mau nggak mau sekarang lo masih kerja dari rumah. Benar, kan? Benar. Jadi apartemen-apartemen yang ada kan bisa kita rombak jadi Soho, Pak. Artinya kalaupun sudah terbangun ya pikirkan bagaimana mendesainnya, merehabnya sehingga bisa mengakomodir sepertiga unitnya jadi ini jadi tempat kerja, benar kan? Berarti situasi corona ini berarti berjaya lah pasar residensial ini ya, Pak ya? Residensial tetap bisa. Makanya saya bilang apartemen yang sifatnya itu mengakomodir ruang untuk kerja dan menyiapkan fasilitas medis yang bagus, Pak, itu tetap akan grow, Pak. Misalnya tadi yang saya sebutkan, Pak, tentang hygiene, bagaimana membersihkan cleaning room, terus dia memakai teknologi smart building yang bisa mendeteksi panas suhu tubuh orang, itu kan menarik kan, Pak? Ya, menarik. Iya kan? Beberapa hari yang lalu saya meeting dengan Pak Henry Riyadi ya ada Pak Andi ya, itu hotel Arya Duta, Henry Riyadi yang owner Lippo Group ya, itu hotelnya dikonvert jadi rumah sakit, Pak. Jadi itu suatu ya, ya. Sangat bagus. Iya. Bahkan jadi, untuk karantina gitu. Iya. Itu kan
untuk temporary, ya kan? Berarti di saat ini pengusaha itu harus kreatif ya Pak ya, mengkonvert ya, apa yang ada menjadi suatu peluang. Ya, jadi pesan saya adalah untuk survivor. Saya yakin pengusaha yang berhasil itu pengusaha yang sudah apa namanya sudah malam melintang bisa menghadapi badai-badai lah. Kan kita sudah pernah hadapi badai krisis 98 ya kan? World Financial Crisis 2008 ya. Itu kan memang kan suatu masa yang cukup berat kan karena dari ekonomi. Ini juga sama, Pak. Cuma bedanya adalah disebabkan oleh virus. Nah, maksud saya kita harus memang adapt and change, Pak. Kalau enggak ya kita mati, Pak. Adapt, change, or die. Itu aja, Pak. Ini kan kita harus bisa beradaptasi, habis kita merubah konsep kita, sehingga market bisa terima lagi, kan, Pak. Oke. Pak Rusmin, ini kan baru satu bulan ya, corona ini ya, di Indonesia, ya. Seandainya, Pak, untuk seandainya ya, tiga bulan lagi, ternyata kondisinya sama seperti ini. Bapak prediksi untuk bisnis properti dan sektor ini seperti apa, Pak, dampaknya? Jadi sebenarnya kalau 3 bulan lagi memang kita seandainya tidak, 3 bulan lagi, Pak. 3 bulan lagi memang jelas. Kalau kita lihat para tokoh-tokoh pengusaha kita banyak yang mengatakan bahwa Juni itu kalau pengusaha hanya bisa tahan sampai Juni. Maksudnya mungkin pengusaha-pengusaha yang memang sifatnya itu seperti dari hotel, dari retail itu sudah pasti mati, Pak. Tapi kita sekarang justru mendorong pemerintah bahwa sektor perumahan ini kan juga yang ada yang namanya affordable housing, kan ada rumah murah, ya kan, apartemen murah. Itu yang kita minta supaya tetap didorong, diizinkan oleh pemerintah untuk tumbuh, karena itu memang ada demand-nya kan, Pak. Ini kan demand-nya. Dan saya yakin pengembang-pengembang pasti akan kreatif dengan ide-ide gimmick lah. Gimmick marketing masih ada paketnya, bikin yang menarik seperti apa. Jadi saya pikir untuk bagi kita semua aktivis yang teman-teman yang aktif di properti, memang kita harus sampaikan kepada para konsumen memang ini sekarang saatnya beli, Pak. Kan media bisa dapatkan properti bagus dengan harga-harga diskon, Pak. Dan karena semua punya pandangan yang sama bahwa ini kan tidak akan lebih dari setahun, Pak. Ya kan? Jadi Anda kalau bisa dapat diskon 20-30% saat ini, kenapa nggak beli gitu loh, Pak? Itu kan hanya suatu demand yang eksekusinya tertunda. Lebih bagus beli sekarang. Karena apa? Karena sekarang sudah terbukti banyak dari sekian banyak portfolio investasi, banyak yang sudah kolaps kan, Pak. Kita lihat bagaimana saham. Sorry ya, saya harus katakan apa adanya. Saham, ya kan, Pak? Di portfolio di keuangan itu hancur. Properti kan nggak hancur, Pak. Properti kan artinya kan lu nggak perlu pusing-pusing untuk maintain, kan, Pak. Jadi yang namanya emas, properti itu kan sesuatu yang memang ya dari dulu juga orang-orang tua kita di kampung itu juga sudah ajari ya, kalau punya uang beli apa, beli emas, atau sudah beli tanah, ya kan? Iya. Nah itu memang yang nggak perlu dirawat, nggak perlu Anda cek lagi tiap menit itu naik atau turun, Pak. Ya kan, Pak? Jadi maksud saya itu yang membuat properti itu dijemur aja naik harga ya, Pak ya? Iya, itu yang penting ada spanduk di situ era Ascot, Pak Edison Jaya, Pak. Ya kan? Jadi maksud saya kalau kita bandingkan yang dua ini ya pasti kalau kita save tetap di dua ini ya pasti akan survive, kan, Pak. Berarti justru corona ini saatnya beli properti ya, Pak ya, karena harga terkoreksi sangat jauh ya. Harga terkoreksi sangat jauh dan pasar yang tersedia itu sangat yang tersedia di pasar itu sangat banyak ya. Jadi tinggal milih aja jadi, gitu ya. Iya. Iya, jadi kalau Anda lihat after pandemi ini di presentasi saya retail sector seperti apa? Retail sector akan lebih banyak lagi memajang space di mall yang akan memajang barang-barang kebutuhan, Pak. Kebutuhan pokok, Pak, termasuk sembako dan kebutuhan medical. Oke. Pak Rusmin kan sebagai wakil ketua umum DPPR ya dan juga se-chairman dari IKDHBA ya. Sorry. Apa namanya tadi? Chairman dari Indonesia Hong Kong Business Association. IDHKBA ya. Jadi masukan-masukan apa yang sudah Bapak berikan kepada pemerintah untuk menangani kasus corona ini, Pak? Kan kita sudah sampaikan real dan properti di Kementerian Perumahan, kan kita kan kemarin juga tetap kita hampir setiap minggu kita rapat. Kita sudah berhasil yakin pemerintah bahwa pemerintah sudah sepakat bahwa sektor properti ini ada sektor strategis. Karena apa? Karena sektor properti ini pertama dia punya multiplier effect, bisa menghidupkan 176 industri turunan, Pak.
Jadi mulai dari paku, semen, perabot, sampai orang yang kerja, sampai tukang-tukang kerja, itu bisa hidup, Pak, dari itu. Jadi, karena punya multiplier effect yang cukup banyak, ada 170 industri yang hidup, bisa dihidupkan oleh sektor properti, maka dianggap strategis, Pak. Dan ini sektor harus tumbuh. Jadi makanya tukang-tukang kita yang di proyek itu tetap kerja, Pak, diizinkan kerja. Itu dulu, Pak, yang pertama. Ya, kalau sektor tutup properti itu tidak totally tutup, Pak, berarti kan kita bisa masih melihat orang kerja. Berarti melihat orang kerja artinya kan masih ada daya beli, Pak, walaupun tidak sehebat kemarin-kemarin, ya, Pak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Kalau kita lihat situasi di Hong Kong, Pak. Di Hong Kong itu menarik, Pak. Di Hong Kong sebelum corona aja mereka kan sudah ribut dengan politiknya, sudah sampai setahun kan, Pak. Tapi properti juga nggak turun-turun, Pak. Nggak turun-turun propertinya. Cuman memang penjualan turun, ya? Ya, penjualan itu memang di hold, Pak. Penjualan baru di hold. Sehingga tidak banyak proyek-proyek baru di lapangan. Itu aja, Pak. Jadi nggak turun. Karena memang di Hong Kong itu kan gimana ya? Kayak Jakarta lah, kayak New York, kota-kota besar Singapura. Itu properti nggak akan turun banyak-banyak, Pak. Apalagi di lokasi yang prime, Pak. Karena orang kan hanya melihat, karena investor kan, investor yang beli di lokasi-lokasi itu kan ada investor yang memang maaf. Kan yang bisa, yang punya holding power untuk menahannya kan, Pak. Tahan setahun lagi nggak apa-apa kan gitu, Pak. Ya kan? Oke. Berarti di saat corona ini Pak Rusmin masih intensif ya melakukan meeting rapat-rapat dengan pemerintah memberikan masukan-masukan. Iya. Teman-teman di beberapa benua seperti Amerika, Eropa itu tetap aktif kok, Pak. Apalagi mereka yang sudah selama ini sudah enjoy dengan teknologi kan, Pak. Kalau kita kan masih tertinggal, Pak. Selama ini kan mereka sudah pakai e-signing, ya kan? Ya, sudah pakai e-cloud, mereka sudah pakai virtual reality, sudah pakai yang namanya 360 kan sudah banyak, Pak. Nah ini sekarang mau nggak mau kita sudah harus arah ke sana. Kalau Eropa dan Amerika itu, terutama Amerika memang sudah banyak, Pak. Nah kalau kita lihat after pandemic, Pak, di sektor office, Pak, itu kan office maka mungkin akan akan slam down cukup signifikan. Karena sekarang orang cenderung akan mengurangi space kan, Pak, office-nya. Ini agak terpukul, Pak, office, Pak. Tapi kecuali office-office yang seperti mungkin yang bisa menyiapkan fasilitas medical dan hygiene kan, Pak. Kalau untuk kawasan industri gimana, Pak? Kawasan industri masih oke. Saya pertama kita tertolong karena apa? Karena kebutuhan konsumsi kita besar. Jangan lupa bahwa memang ekonomi kita kan 60% didorong oleh ini, Pak. Consuming sektor, Pak, driven-nya. Jadi sektor konsumer yang paling ini kan, Pak, yang predominan, Pak. Orang harus tiap hari harus makan. Corona kan juga tetap harus makan, Pak. Jadi kan selama corona kan pabrik-pabrik kayak seperti makanan kan lagi kan tetap meledakan, Pak. Orang beli tetap kebutuhan 2-3 bulan depan, Pak. Iya, kan? Produksi tetap harus jalan ya. Iya. Malah naik 100%. Nah, Anda lihat seperti musim emas, itu sampai saya pikir sesnya 200-300%, Pak, naik, Pak. Karena apa? Karena orang cenderung membeli stok itu stoknya adalah 2-3 bulan ke depan, benar nggak, Pak? Seperti minyak goreng gitu ya, Pak, ya? Iya. Nah, ini saya kasih contoh Vietnam, Pak. Okay. Vietnam. Okay. Bagaimana mereka, Bapak bisa lihat nggak di ini? Sudah. Ya, sudah. Itu cukup responsif pemerintahnya, lihat bagaimana mereka menangani, Pak. Iya kan? Iya. Yang penting adalah orang harus, nyawa manusia harus tetap dijaga, iya kan? Ya. Terutama juga SMI-nya. Banking sistem tetap berjalan, Pak, untuk membangun kepercayaan publik, Pak. Ya kan? Malah mereka menurunkan sekitar kebijakan fiskal sekitar 50 miliar USD, Pak. Wow. Ya? Luar biasa ya. Supaya ya seperti kita juga, cuma kita mungkin ya saya lupa kemarin berapa ya? 4 triliun kalau salah ya. 400 triliun ya. Iya, betul. 405 triliun. Iya, kita lagi dorong. Kita di Apindo dorong supaya pemerintah ngasihnya double lagi, 800 triliun, Pak. Karena nggak cukup. 800 triliun ya, Pak, ya? Iya. Kalau kita di Eropa, kayak di Prancis tadi saya bicara, malah gaji mereka itu, Pak, dibayar oleh pemerintah, Pak, sekarang, Pak. Sekarang swasta itu nggak perlu bayar gaji, pemerintah yang ambil alih. Tapi kan kita nggak perlu sampai sana. Oh, jadi di Prancis saat ini, gaji-gaji dibayar pemerintah, Pak? Iya. Even mereka ada swasta. Luar biasa, ya? Jadi semua dia ambil alih. Kalau kita lihat di Vietnam, Pak, turismenya udah pasti mati, ya kan? Ya. Housing masih jalan. Ya. Ini yang bad ya, ya. Oke, okay, yang bad. Yang bad impact. Iya. Kena. Oke. Okay. Ini Pak. Ini yang positifnya, Pak. Aluk, Pak. Oh, ini yang positifnya ya? Iya. Karena pemerintah masih mendorong yang namanya
paket-paket fiskal dan moneter kan, Pak. Ini kan? Dan ada satu keunggulan kita, Pak. Orang-orang Asia ini kan cenderung memang kan hobinya kan beli properti, Pak. Asia itu masih tetap. Asia itu khususnya dari mana, Pak? Dari negara mana khususnya? Asia. Ya negara kita, negara Asia itu ya China, orang Hong Kong, orang China, orang Singapura, termasuk kita juga ada hobinya beli properti kan sebenarnya, Pak. Ya, ya lebih kan? Lebih khususnya negara apa, Pak? Kalau untuk Asia. Asia itu kalau lu lihat China itu sampai corona mereka juga tutup, Pak. Cuman sales office-nya tinggal satu office boleh cuma dua orang yang kerja. Orang-orang China, Hong Kong, Singapura itu kan udah terbiasa beli properti, Pak. Masuk Vietnam, Pak, lihat. Vietnam people habit to save money to buy property, Pak. Iya kan? Dan yang ketolongnya orang-orang negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan kita sih banyak pekerja tapi mungkin saving money-nya nggak banyak. Mereka punya 5 juta orang Vietnam yang di luar negeri yang bisa menyumbang sekitar 17 billion USD, Pak, kirim pulang ke rumah, Pak, tahun lalu, Pak. Kok bisa bayangkan itu uang untuk bisa beli rumah, Pak? Benar kan? Benar. Nah, ini menarik untuk case Asia karena kejadian seperti ini banyak selain Vietnam, selain Filipina juga kita kan juga punya jutaan orang kerja di luar kan, Pak. Uangnya bisa dikirim ke kampung untuk beli rumah. Benar enggak, Pak? Ya. Nah, ini yang nomor 2-nya, the future. New trend, online economy, remote working, online business, Pak. Housing real estate remain one of the investment safe haven. Jadi sebenarnya dari zaman ke zaman terus sudah terbukti bahwa investasi properti ini kan memang salah satu yang paling aman, Pak. Artinya lu nggak usah jaga propertinya tadi ya. Kayak tadi yang lu bilang kan cuma matahari aja bisa naik harganya, Pak. Ini kan? Ya beberapa properti saya dijemur aja pun naik harga, Pak. Iya, jadi masih beruntung kita karena populasi kita cukup banyak, kita masih tumbuh menurut IMF, Pak. Kita tumbuh terus kita setengah sampai 1-1.5%. Kan hebat, masih bisa tumbuh. Yang lain sudah tiarap, Pak. Ya kan? Yang lain sudah tiarap ya, Pak ya. Jadi ini ya, jadi tetap harus ada optimisme, Pak. Oke. Silakan dilanjut, Pak. Iya. Ada lagi kira-kira, Pak, yang mau tanya, Pak, kira-kira, Pak? Oke, ini saya lihat banyak chat-chat yang apa ya mau ditanyakan ya. Jadi mungkin sesi dari Pak Rusmin udah apa? Kita buka tanya jawab aja ya, Pak ya. Ya kita boleh, punya boleh. Kita tanya jawab saja. Saya buka dulu unmute semua sebentar. Ini serius saya stop aja saya atau gimana? Oke. Okay. Halo teman-teman. Oke. Okay. Teman-teman ya Ari tadi dari pembicaraan kita banyak sekali mendapat insight ya, insight dari Pak Rusmin yang sangat luar biasa ya untuk ya intinya untuk eksis di bisnis properti ataupun di sektor real, marilah kita convert-nya lebih ke banyak ke digital ya, karena dengan work from home ini pasti orang nggak kemana-mana, orang pasti bermainnya di digital ya. Jadi mulai saat jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab kepada audiens, siapa aja yang mau bertanya mungkin bisa sudah saya buka ini suara-suaranya semua. Halo. Sebentar Pak, ini ada yang chat ya, ada yang chat. Ya, dari mana? Lalu ini halo. Saya akan saya masukkan sekalian. Jika ibu-ibu di rumah semua punya nanas, boleh dimasukkan sekalian atau kangkung diserut juga boleh. Halo. Atau mungkin yang mau bertanya bisa raise hand ya? Pedasnya juga sudah pas. Halo? Pak Edi, kayaknya ada satu peserta yang dia buka mic-nya, Pak. Bapak masih matikan mic-nya, Pak. Dia lagi ngomong sama orang gitu. 4-5 jam baru gitu. Iya. Nanti ini ya. Iya. Dulu, Pak. Saya matiin dulu ya. Oke. Okay. Sudah menyatu pada. Oke, okay, ya. Sudah saya matiin.
Ini ada chat pertanyaan dari Pak Muhammad Isan ya. Sore Pak, menurut Pak Rusmin media digital apa yang paling efektif dalam situasi corona ini? Mungkin Pak Rusmin bisa menjawabnya. Maksudnya media digital apa? Kan kita bicara sekarang tentang digital ekonomi. Jadi mau kan semua kan sudah serba online, Pak, ya kan? Jadi semua serba online, maka basisnya adalah online. Kalau kita bicara properti, maka kita akan bicara tentang bagaimana menampilkan proyek-proyek kita itu by online, Pak. Tadi sudah saya sebutkan. Ya kan? Saya sebutkan online. Saya coba ulang lagi share screen-nya. Online mulai daripada mungkin dari 360, mulai daripada virtual reality. Jadi kita tampilkan sehingga mereka itu sudah bisa punya gambar tentang properti kita seperti apa sebelum mereka sampai ke proyek kita. Jadi kan sudah jauh lebih ini, Pak, lebih efektif. Berarti seperti seperti proptek tadi ya, Pak ya? Iya, ini dia. Jadi Anda nanti kan punya virtual tool, Pak, seperti 360, ya kan? Cuma sekarang mungkin saya setahu saya Wiralainnya kan punya kan? Wiralain kan ada dari Properti Guru mereka. Jadi kalau kita misalnya Anda download yang namanya aplikasinya Wiralain, Anda bisa lihat sendiri bagaimana properti mereka itu di 360 derajat sama virtual tool. Benar nggak, Pak Michael? Ya kan? Jadi yang seperti ini mau nggak mau Anda harus ikut itu. Kalau nggak ya Anda akan tewas, Pak. Ya kan? Gitu loh, Pak. Iya. Setahu saya Pak Michael ini sangat sangat perhatian sekali dengan digital marketing. Iya, bahkan income-nya itu bisa ratusan juta ya untuk per bulannya untuk digital marketing saja. Ya, tapi itu kan investasi yang sangat berguna, Pak. Iya kan? Berarti itu investasi ya, Pak ya, bukan satu pengeluaran. Investasi ya. Iya, kalau Bapak menjadi pengusaha harus berani invest dong, Pak. Benar. Dan setiap biaya marketing itu adalah investasi ya, Pak ya. Iya, jadi daripada Anda apa namanya? Anda bikin gede di arisan kali tampil bisa puluhan juta ya, Pak Michael ya, Pak. Jadi dengan begitu aja sekarang saya tanya, sekarang saya aja sendiri udah berapa tahun nggak baca koran, Pak. Saya udah nggak sentuh koran lagi karena pertama saya pikir koran itu kan cukup boring, Pak ya, Pak. Tapi bedanya adalah media cetak itu dia maks kita apa yang mereka tulis, Pak. Oke. Kalau digital media kita pilih berita yang kita suka, Pak. Betul, itu beda. Berarti bisa pilih berita sesuai kebutuhan saja ya. Oke. Oke. Pak Muhammad Isan, halo Pak Muhammad Isan. Halo. Pak Muhammad Isan, ya. Apakah pertanyaan Bapak sudah dijawab puas? Sudah, Pak, sudah. Sudah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Oh, thank you. Ini ada masuk lagi chat dari Pak G. Wardiono. Ya, Pak Rusmin, untuk slide yang tadi ditampilkan bisa kami unduh di mana ya? Thanks sebelumnya. Nanti saya kirim ke Pak Edi. Nanti Pak Edi yang akan kirim, Pak. Oh, nanti oke. Okay. Nanti kirim ini kan, ke saya. Pak Edi, ini kan recorded ya? Ini kan apa-apanya direkam kan, Pak? Direkam, ya. Nah, nanti Bapak sharing-nya ke teman-teman. Agar teman-teman bisa baca, Pak. Ya, teman-teman. Sharing aja habis ini, Pak. Oke, okay, boleh. Oke. Peserta lain ada yang bertanya lagi? Gimana? Halo, peserta lain gimana? Pak William, di mana Pak William? Pak William Asli, apa yang bisa Bapak tanya? Halo, Pak. Kita punya brother, Pak Michael, gimana Pak? Ada komen Pak? Nah, mungkin Pak Michael ini Pak, seorang praktisi developer terkemuka di Kota Medan. Pak Michael, ada pertanyaan untuk Pak Rusmin, Pak? Atau Pak Rusmin, Pak Michael mau kasih kita ini Pak, mau kasih kita kuliah Pak, dengan senang hati. Kabar Pak Rusmin. Baik. Saya mau bertanya. Setelah COVID, Pak, ya, saya selalu mencoba berpikir positif. Setelah selesai COVID ini, harusnya banyak.
Saya pikir ini kan kalau Bapak baca, saya punya slide Pak tentang after pandemic Pak, the new normal Pak. Jadi the new normal will never be the same Pak. Jadi hidup kita itu tidak akan bisa balik seperti yang dulu Pak. Bagaimana apa namanya ketemu? Ah kita nggak di telepon aja lebih gampang. Enggak lah, kita ketemu lagi, kita ngopi lebih gampang. Nah, gitu itu nggak ada lagi Pak. Sekarang justru kita balik, ya kan Pak? Eh gimana? Nggak usah ketemu ya, kita by email aja ya, atau by video call, atau by Zoom aja. Jadi sekarang habit ini akan berbeda, Pak. Jadi mau nggak mau kita maka mau yang namanya development kita, office apartment, residential terutama, itu mau nggak mau ya harus punya jaringan teknologi yang komunikasi yang bagus, Pak, terutama di internet, Pak. Itu pertama dulu, Pak. Itu sudah must be a must. Mas Dimas. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita yang namanya developer juga harus invest sehingga home working itu is priority, Pak. Jadi mau nggak mau sekarang orang akan kerja dari rumah, Pak. Kalau tadi yang saya sebut, Pak, maka model-model seperti even pun landed house yang seperti dibangun oleh Wiraland mungkin juga akan lebih mempertahankan juga yang namanya working space, Pak. Working space dan juga tempat mungkin seperti tempat koridor-koridor di depan rumah yang untuk terima tamu kan Pak? Pak, ya kan Bapak kan nggak mungkin izinkan tamu Bapak masuk ke rumah Bapak lagi Pak, tapi akan terima di depan Pak mungkin Pak. Berisik banget ini orang meeting bawa keluarganya dekat keluarganya. Oke Pak Michael, apakah pertanyaan Bapak sudah dijawab dengan puas Pak? Kalau soal terakhir. Jadi intinya memang ya harus penyesuaian dari transaksinya, dokumentasinya, termasuk juga soal desain, Pak. Desain yang penting, Pak Michael. Penting desain, soal desainnya. Bagaimana cara, Pak, dengan, dulu kan ada yang namanya Green Building Index. Green Building. Kita harus sustainable, harus green. Mungkin sekarang harus ditambah dengan HBI, Pak. Hygiene. harus comply dengan standar-standar kesehatan. Ya. Ada lagi? Pada Pak Edi? Pak Edi mungkin pengen bertanya teman-teman kita mungkin saya ada pertanyaan untuk Pak Michael, Pak. Kalau untuk Pak Michael sendiri, sekarang konsepnya lebih ke arah apa, Pak? Untuk proyek-proyek Bapak-Pak, apa green building, ya, green house, apa gimana, Pak Michael? Ya, dari sekarang dan akhirnya, itu berhasil membuat ya, mungkin Pak Michael ini ya, Pak Michael enggak ini. Berbagi dengan Oke, tunggu. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya, sebentar. Ditutup. Hai, aku kembali. Michael. Dan ada timun. Selain itu, air olah. Sebentar ya. Oke, mungkin saya satu pertanyaan terakhir lagi, siapa? Ini timunnya di kulkas kulit atau? Halo. Halo teman-teman, satu pertanyaan terakhir siapa? Ya, kalau tidak ada mungkin saya tutup ya. Nanti kapan-kapan kita ajak undang Pak Michael lagi, kita ngobrol lagi, Pak. Betul, sharing-sharing ya. Kita perlu banyak belajar juga ini dengan Pak Michael. Iya, ada abang kita Pak William Hasli itu di situ Pak, ya Pak. Oh. Oke, selamat sore semuanya. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan terakhir terima kasih sekali kepada Pak Rusmin ya sebagai narasumber AMA Medan.
Thank you. Ya. Thank you. Mungkin Pak Rusmin Lawin ada pesan khusus yang mau disampaikan ke para peserta? Enggak, saya sih cuma satu aja. Kita harus tetap obrol. Karena sama flu babi, maaf Pak. Cuma ini adalah belum ketemu itu aja Pak. Ya kan? Ini become benar-benar jadi horror karena apa? Karena sosial media, Pak. Sosial media. Yang di blasting itu lah orang mati di Pak. Ya kan? Yang TBC itu mati lebih banyak lagi, Pak. Pembunuh pertama itu TBC, Pak. Itu teman-teman yang merokok itu sudah jelas bahwa di situ merokok merusak kesehatan. Dia juga nggak takut, Pak. Itu gimana pula dengan corona, Pak. Ya kan? Berarti media. Ada pula anggota dewan kita yang berani makan corona. Kan lebih hebat lagi. Makan corona. Berarti media ini untuk cari traffic aja ya, Pak, ya? Iya. Ah, kalau memang kalau kita harus hormati. Pemberita horor itu traffic-nya tinggi ya, Pak, ya? Clickbait-nya tinggi ya? Iya. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar mikirkan operation bisnis kita, operation bisnis operation kita seperti apa bakal, Pak. Jadi sudah siapin. Kita harus invest yang namanya di tempatnya barang-barang seperti yang mahal-mahal tuh mungkin lu sebut tengah macam tuh udah mulai tinggal orang, Pak, 2-3 tahun, Pak. Nggak ada lagi. Oke, Pak Rusmin Lawin, terima kasih sharingnya yang sangat bermanfaat. Rusmin Lawin. Semoga ya. Teman-teman ya mendapatkan manfaat dari sharing ini ya. Waktu kita sudah hampir 90 menit ternyata. Ya, mungkin saya sudahi ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Rusmin. Ya, Pak Michael Wirawan. Ya, bye-bye. Bye-bye. Okay.